Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat pagi. Apa kabar sobat keluarga semua? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Walaupun di siang hari tetap semangat pagi. Walaupun di sore hari tetap semangat pagi ya. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan yang semakin luar biasa di Tol Serpong Balaraja ya. Badan jalan tol main road tol Serpong Balaraja sudah terlihat sampai ke titik ini. Masih ingat di video sebelumnya ya, yang masih lupa-lupa ingat, nah bisa dilihat ke episode sebelumnya ya. Oke, ini kita di Rawabuntu ya, kita menuju ke Rawabuntu. Kondisinya di sini sudah lapisan dasar. Kita lihat ke depan ini sepertinya sudah lin konkrit ya. Di sini ada fibro, ada dozer sepertinya. Ya, ini sepertinya dozer ya. Nah, dozer ini berarti dia membantu untuk meratakan bahan-bahan dari lapisan dasar berupa material batu pasir ya. Dan jalanannya seperti yang sudah terlihat di video ini, bahwa sudah naik dari lapisan dasar, sepertinya ini ke lin konkrit ya. Berarti nanti ke depannya kita akan melihat progres yang sebentar lagi, yaitu adalah rigid pavement. Terlihat banyak sekali petugas lalu lalang ya. Ini juga pemasangan pemisah jalur ya. Pemasangan pemisah jalur sudah sampai sejauh itu. Ini adalah Jalan Rawabuntu atau juga ke sisi kirinya Jalan Pelayangan kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah menuju ke titik nol. Di depan sana adalah titik nol dari Tol Serpong Balaraja menuju ke arah Tol Jakarta Serpong ya, ataupun Tol Serpong Ulu Jami. Nanti Jalan Tol Serpong Balaraja ini akan terkoneksi dengan Jakarta Auto Ring Route 1 dan juga Jakarta Auto Ring Route 2 ya. Nah, yang belum paham nanti tentang jaringan tol Jakarta Auto Ring Route 2, nanti saya akan coba buatkan di video khusus tentang trase dan tol apa saja yang termasuk dalam jaringan dari tol Jakarta Auto Ring Route 2 ya, Jakarta Auto Ring Route 2. Dan ini adalah sekalian kita memutar. Kita melihat dulu pesonanya. Ini masuknya mana nih? Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang nih ya? Ya, inilah pemandangannya. Sebelum kita kembali melihat ke jalur dari main road tol Serpong Balaraja. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di depan sana nih bentuk dari jalur tol Serpong Balarajanya ya. Kita lihat, ini kita kembali lagi ke Jalan Rawabuntu. Kondisinya sudah seperti ini, seperti yang sobat Google semua lihat sendiri ya, bahwa ternyata pekerjaan jalan utama ataupun main road tol Serpong Balaraja sudah semakin terus ke depan sampai hampir di area dari overpass The Green ya. Nah, ini kita lihat sendiri ya bagaimana progresnya. Di sini juga ada beberapa material batu pasir ya. Nah, ini sepertinya juga nanti untuk kebutuhan lapisan dasar di depan sana. Kita lihat juga untuk pemisah jalurnya ya. Pemisah jalur, karena di sini akan ada dua jalur ya dengan total 6 lajur. Jadi masing-masing jalur terdapat 3 lajur ya. Nah, saat ini sekarang kita menuju ke arah pantauan kita tuh, jalur menuju sisi kiri adalah menuju ke arah simpang susun CBD, menuju ke arah Legok, menuju ke arah Balaraja ya. Sedangkan sisi kanan dari video ini adalah jalur menuju ke arah Jakarta. Oke, kita juga sudah bisa melihat dari dua jalur ini lebarnya sampai mana sudah semakin terlihat
ya, sudah semakin terlihat. Sisi kiri pembatas jalur tersebut juga sudah di ada apa? Pekerjaannya sudah terlihat. Ya. Pekerjaan sisi kiri dari paling kirinya jalur Tol Serpong Balaraja menuju ke arah simpang susun CBD sudah terbentuk dan terlihat dengan jelas. Di sini juga ekskavator sedang melakukan terus penggalian. Nah, di sini tuh sibuk banget dam truknya ya. Kalau sobat Google semua kesini tuh banyak sekali dam truk mengangkut tanah-tanah itu ya. Jadi semua tanah-tanah ini diangkut ya. Luar biasa sekali. Ini pagar tepi ya. Untuk di overpass sebelah sisi di depan kita ini, video kita persis di depan kita ini sudah dipasang, namun di sisi sebelah sini atau depan kita persis. Dan masing-masing jalur akan ada thank you.
terlihat sudah selesai lapisan dasarnya dan kini sedang dibantu oleh dozer ya, sorry bukan dozer, itu adalah motor grader. Nah, terus lagi inget-inget itu alatnya apa lagi, lupa lagi ya, motor grader untuk membantu mendistribusikan bahan-bahan tadi di bawah juga ada alat weird gun juga, dan progresnya mantap. Progres dari pekerjaan perkerasan rigid pavement luar biasa. Di titik ini sobat keluarga semua atau teman-teman semua bisa melihat sendiri bagaimana progres dari pengerjaan rigid pavement. Sisi kanan banyak sekali dump truck, yaitu mondar-mandir aja bergantian, nantinya dia akan mengisi timbunan-timbunan tanah itu. Ya, kita lanjutkan lagi menuju ke overpass Cilenggang 2. Namun seperti biasa ya, tidak bisa lanjut karena sampai sini titik tengah-tengahnya antara Cilenggang 1 dan Cilenggang 2 sinyalnya sudah terputus. Ya, sudah lost connect ini. Saya tidak bisa lagi tidak bisa lagi menggerakkan drone dengan baik ya. Jadi sepertinya saya akan pencet dulu RTH atau return to home. Nah, ini masih bisa saya naikin sedikit-sedikit supaya sinyalnya tidak ada gangguan ya. Ya, kayaknya cuma sampai sini aja. Di depan sana ada pemandangan gunungnya luar biasa ya. Oke. Sepertinya informasinya sampai situ aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau sobatku semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi berarti main route-nya Tol Serpong Balaraja sudah semakin mantap, sudah semakin maju. Pengerjaannya juga sudah ada perubahan. Bisa dilihat dari video sebelumnya dengan video ini sudah ada banyak perubahan. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Kita bertemu lagi di Tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya, ataupun di Tol Desari terbaru berikutnya, dan juga Tol Cijago terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.